Halo semuanya, ketemu lagi di channelnya Uncle Jo. Kali ini gue mau bikin tutorial gimana cara ngebersihin mesin, ya cleaning. Jadi cleaning daily cleaning, bukannya cleaning yang overhaul gitu, bukan. Lebih ke kalau misalnya lu udah pake tutup kedai kopi, terus lu ngebersihnya gimana. Nah, ini tentu kepentingannya kita ngebersihin mesin itu tujuannya lebih ke jangka panjang ya, buat perawatan mesin juga lebih awet. Nah, kebetulan kali ini gue lagi mau tutup, mau closing. Jadi sekarang gue mau sharing gimana cara cleaning ya. Pertama-tama, kita siapin toolsnya dulu. Jadi untuk membersihin Promec Club Me ya, Promec Club Me yang single group ini, caranya adalah gampang banget. Jadi tools yang diperlukan adalah basket yang single group ya, yang single ya, basket yang single, sama ini apa rubbernya itu buat supaya dia ngebersihin group headnya ya. Jadi pertama-tama, jadi yang double ini kita ganti sama yang single gitu. Jadi gini kita tutupinnya nih, supaya pressure-nya buat neken jalurnya si apa yang ke group head. Oke, cukup pasang begini aja. Nah, dia tinggal pencet tombol yang one shot espresso ini sama ke yang manual yang bintang ini. Jadi buat teman-teman yang punya Club Me, buat cleaning-nya pencet aja berbarengan dia. Udah, simple begini doang. Jadi pencet berbarengan dia akan cleaning otomatis gitu ya. Kurang lebih 3 kali prosesnya seperti ini. Sambil lihat cleaning ini salah satu tools yang di apa yang di, dikasih dari waktu lu beli si mesin ini, kan dapat tools sikat gini ya. Ini biasanya buat ngebersihin kalau udah kerakan atau kotor, mungkin perlu seminggu sekali lah untuk nyikat. Tapi kalau untuk daily activity kayak gini nggak perlu sampai begitu, cukup cleaning seperti ini aja nanti udah selesai gitu doang. Ini gue udah bersihin sebelumnya, dicuci dulu tadi. Jadi ini bisa dilepasin ya. Teman-teman yang udah punya pasti udah ngerti deh. Maksudnya buat cleaning seperti inilah daily cleaningnya ya. Tiap habis beres kedai kopi udah tutup, tinggal dibersihin. Sebelum matiin mesin inilah kurang lebih begini ya. Nah, kira-kira gimana teman-teman? Kalau ada pertanyaan seputar mesin yang simpel-simpel ya, jangan yang berat-berat. Karena kalau yang berat-berat itu tugasnya teknisi gitu. Dan gue punya langganan teknisi, ada kalau di Bogor itu si Om Hendrik ya, atau Om Wahyu Labirin Kopi. Sama yang dari memang teknisi mesin dari tempat gue beli mesin ini gitu. Nah, ini ada teknisi khusus. Jadi waktu gue beli yang second, gue beli buat yang di cabang Bogor Junction itu kan second kan. Jadi ketika beli second tuh langsung di overhaul, artinya dibongkar semuanya, dipretelin baut demi baut, selang demi selang, pokoknya group headnya semuanya, kerak-keraknya dibersihin, bener-bener clean ya. Nah, ini udah selesai nih, udah beres dia kayak gitu. Dia cuma berapa kali doang, udah clear ya, udah beres, dimasukin lagi, simpen lagi. Ini yang single basket juga dilepasin, simpen lagi aja ya, disimpan. Udah, lu tinggal matiin aja deh. Tinggal dimatiin, ini dimatiin juga semuanya, kuras. Nah, lihat nih, udah kayak gini, udah sampai pressure-nya habis kan. Kan ada pressure-nya di sini nih, yang gambar kayak jam ini, pressure-nya biar dia sampai nol. Jadi kurang lebih proses ngebersihinnya seperti itu. Nah, kira-kira apa yang mau dibahas, ditanya silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini bila bermanfaat.
Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.